Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pelajar sekalian? Ustaz berharap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan afiat bersama keluarga. Jadi hari ini kita sambung pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR kita dengan belajar tajuk baru yaitu az-zorof. Az-zorof ialah kalimah yang digunakan untuk menunjukkan tempat al-makan atau masa az-zaman. Terdapat banyak zorof, di antaranya ialah yang akan kita belajar pada hari ini. Oke, jom kita teruskan pelajaran kita. Zorof terbahagi kepada dua, yaitu zorof zaman yang menunjukkan tentang masa. Manakala zorof makan pula menunjukkan tentang tempat. Kedua-dua zorof ini kita boleh gunakan dalam percakapan atau penulisan kita bagi menggambarkan keadaan masa dan tempat. Baik sekarang kita perincikan kepada Zorof Zaman dulu. Di sini Ustaz sertakan lima contoh Zorof Zaman berdasarkan buku teks Bahasa Arab KSSM tingkatan 4. Pelajar boleh merujuk pada muka surat 136 dan 137. Kobla bermaksud sebelum, haisu boleh membawa maksud ketika atau supaya. Munzu bermakna sejak, indah bermakna ketika, bainama bermaksud ketika mana, sekarang kita lihat penggunaan zorof ini semua di dalam ayat pula. Tanawalu al-jadu dawa akoblal futuri. Pelajar perhatikan selepas perkataan kobla maka kata nama atau isim selepasnya mestilah berbaris di bawah kerana ia menggunakan kaedah mudaf dan mudofun ilaihi. Maka, ianya dibaca koblai futuri. Jadi, pelajar kena ingat baik-baik. Selepas perkataan Zorof, mesti dibaca baris bawah. Yumarisu ar-Rajulu ar Musobi munzumusobi Bilmarat, pelajar diminta untuk menyebut ayat tersebut dengan baris yang betul. Yumarisu ar-Rajulu ar Musobi munzumusobi Bilmarat. Yas Abu Al Waladuli Tanawulil Ad Dawa indal Huma. Bainama Uridu Ada Aas As Solata ja'a Asodiki. Yashrahu et tobibu ala musobil amradi haisu yuhafizu ala shihati. Sebagai kesimpulannya pelajar telah dapat mengetahui pembahagian Zorof dan beberapa contoh Zorof zaman dan cara penggunaannya di dalam ayat. Diharap pelajar dapat membuat latihan di buku teks muka surat 141 bahagian Ba dan Jim dan menghantar jawabannya kepada Ustaz. Insya Allah kita sambung pelajaran kita nanti dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum.